Beginilah nasib para ayam. Polisi berhasil mengamankan 3 pelaku pencurian, 10 ekor para ayam, dan mediasi. Beginilah nasib para ayam. Para ayam sedang tidur pulas, tiba-tiba datang 3 orang pelaku mencurinya untuk dijual. Berawal dari pukul 10, pada saat itu sejumlah 10 ekor ayam jenis kampung sedang berada di kandangnya. Tiba-tiba datang ketiga pemuda secara diam-diam mengambil para ayam tersebut dan dimasukkan dalam goni untuk dijual. Keesokan harinya, pemilik ayam melihat di kandangnya tidak ada tempat lagi. Kemudian pemilik ayam tersebut mencari di pajak impres Kota Sinabang, di tempat jual beli ayam. Dan si pemilik mendatangi salah satu tempat pedagang ayam dan melihat sebuah karung besar bergerak-gerak. Ketika didekati, si pemilik curiga karena ada suara ayam sedang berkokok minta tolong dengan bahasa ayam. Kok, kok, kok. Lalu melihat isi karung, ternyata yang ada di dalam karung tersebut para ayam miliknya. Kemudian, si pemilik para ayam bersama dengan temannya itu mendatangi Mapolsek Simulu Timur untuk melaporkan kejadian yang dialami pemilik ayam tersebut. Menanggapi laporan atas kejadian korban itu, lalu kedua personil Polsek Simelu Timur yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Aibda Rahmat melakukan pencarian para pelaku di seputaran wilayah desa Suakbulu. Sekitar kurang lebih 2 jam pencarian, kemudian 2 orang Pak Polisi Polsek Simelu Timur berhasil menemukan 3 orang pelaku pencurian ayam di lokasi areal pesawahan, tepatnya di sebuah gubuk atau sering disebut cakruk. Pada saat di lokasi, ketiga para pelaku pencuri ayam itu sedang rileks dan tidur-tiduran di gubuk itu. Lalu ditangkap. Saat ini ketiga pelaku langsung diamankan ke Polsek Simelu Timur untuk dilakukan langkah selanjutnya, yaitu upaya mediasi penyelesaian secara kekeluargaan antara keluarga para pelaku dengan korban pemilik para ayam itu. Abidos. Aku menyesal telah mencuri ayam orang. Aku menyesal telah mencuri ayam orang. Aku menyesal telah.